Siapa Manella? Gadis yang hilang 47 tahun, pulang sudah jadi nenek hingga sang ayah setia menunggu. Viral di media sosial kisah menyentuh hati tentang seorang gadis yang hilang misterius 47 tahun lalu. Gadis yang dulunya bernama Petronella Lela itu sempat membuat resah keluarga di wilayah Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Bagaimana tidak? Saat usianya masih 20 tahun, Petronella Lela tiba-tiba hilang tanpa kabar. Raibnya Nela sontak membuat sang ayah nelangsa. Namun lantaran meyakini Nela masih hidup, sang ayah, Yosep Koa pun setia menunggu kepulangan anak gadisnya itu. Hingga akhirnya di tahun 2023 ini, keajaiban besar menghampiri keluarga Yosep Koa. Anak gadis yang selama 47 tahun ini mereka tunggu-tunggu akhirnya pulang ke rumah. Tak lagi sebagai gadis, Nela telah tumbuh dan kini menjadi seorang nenek. Pertemuan antara Oma Nela yang kini berganti nama menjadi Siti dengan orang tuanya pun berlangsung haru. Dalam video yang dibagikan Elda, terlihat Yosep Koa yang sudah tua renta menanti kedatangan Omanela. Dengan tatapan penuh haru, Yosep langsung memeluk Omanela yang dulu adalah anak gadisnya. Lebih lanjut, Elda pun menceritakan detail kisah Omanela yang menghilang misterius nyaris setengah abad lalu itu. Hingga di tahun 2023 tepatnya bulan Agustus, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Wilda cucu pertama Omanela berkesempatan untuk melakukan KKN atau kuliah kerja nyata di wilayah Doka, Mataloka. Melihat gestur Wilda, Opa Kanis pun teringat pada sosok Omanela. Hingga akhirnya diketahui fakta soal Omanela yang lupa ingatan di usia 20 tahunan.